banjir dikarenakan nggak ada tanggul ya, karena ada. Peristiwa banjir rob diketahui telah melanda salah satu kawasan pesisir di Tangerang, Banten. Pemukiman 220 KK di Desa Tanjung Pasir, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang, terendam banjir rob akibat air laut pasang yang terjadi dalam sepekan terakhir ini. Kepala BPBD Tangerang mengatakan, berdasarkan pantauan lapangan, ketinggian air banjir rob yang melanda wilayah pesisir utara itu berada di atas 20 sampai setengah meter. Ia mengungkapkan, saat ini warga masih memilih bertahan di rumah mereka masing-masing. Sehingga pihaknya pun menyiapkan personel untuk bersiaga di lokasi, jika nantinya terdapat warga yang membutuhkan bantuan evakuasi. Ia juga menjelaskan, daerah yang dilanda rob saat ini merupakan langganan bencana setiap tahunnya. Karena keberadaan lokasi desa itu dekat dengan pesisir pantai. Banjir rob. Banjir dikarenakan nggak ada tanggul ya. Karena ada...